respon aja seperti Pak Mahfud MD yang penuh diplomasi kan gampang. Pak Mahfud juga. Tapi Pak Muldoko kan dia KSP itu. Seperti Pak Mahfud MD yang penuh diplomasi kan gampang. Oh, tidak kena ada laporan. Iya, tapi ini karena ada delik lain yang bisa dipasangkan di situ kan. Udahlah, saya tahu cara berpikir Pak Mahfud juga. Tapi Pak Muldoko kan dia KSP itu. Yang orang akan nilai kenapa bahasa tubuhnya itu seperti imperatif gitu, menekan itu dan itu intinya itu. Jadi satu waktu juga orang akan bertanyakan tuh itu Pak Muldoko, oh itu sikap saya tuh karena saya ada prajurit tuh, nggak bisa begitu karena dia bukan lagi ada di dalam lingkungan militer, dia ada dalam lingkungan sipil KSP. Saya sebagai prajurit saya bisa dor, yo nggak bisa begitu, itu udah selesai tuh periode itu tuh kan. Jadi kita tegur juga, teman-teman juga harus berani tegur Pak Muldoko tuh. Saya mau menegur secara publik dan saya kira Pak Muldoko harus jawab itu tuh karena orang takut. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.